Oke, baik Pak Saimi, bisa diinfokan seputar stok darah ya, stok darah di RSMH selama bulan Ramadan ini Pak Saimi, silakan. Ya, pemirsa di Radio Republik Indonesia yang ya. Alhamdulillah hari ini sehat ya. Ya, siap. Bisa kami informasikan bahwa menjelang bulan puasa dan sampai bulan sampai hari ini puasa hari ke 7 untuk kondisi Andara di UPD Unit Andara Sentro Klemo masih aman. Kalau kita mengacu tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan darah saat bulan puasa tetap normal seperti biasa. Memang ada penurunan permintaan, itu kondisi itu seiring dengan penurunan pasien di rumah sakit. Namun jika terjadi peningkatan, diharapkan tetap. Oke, seimbang apa ya? Sesuai dengan kebutuhan ya Pak? Seimbang, iya. Oke, Pak, nah kalau untuk masalah pendonor sendiri Pak, dari tahun kemarin meningkat atau seperti apa Pak? Untuk pendonor dari tahun kemarin ya cukup meningkat ya, aktif saat ini dari pihak promosi kesehatan kita kan sekarang meminta mengajukan proposal ke unit-unit instansi lain dan membuat promosi tentang untuk donor darah itu sebulan sampai berapa 3-4 kali. Dan juga di SMA sendiri kan sudah rutin itu Pak, setiap hari Jumat kita mengadakan donor darah di internal SMH, baik itu pengunjung, dokter ataupun yang internal kita yang ada di SMH. Oke. Rutin itu setiap hari Jumat pagi. Oke. Nah kalau untuk minat para pengunjung, keluarga pasien atau baik itu dari orang yang datang ke RSMH sendiri Pak, seperti apa Pak? Untuk yang ingin mendonorkan darah Pak ya? Untuk yang berpartisipasi secara sukarela dari pengunjung memang masih sedikit, memang diharapkan ke depan dengan informasi yang kita berikan dapat meningkat. Ya kalau misalnya mendatangkan kita lalu mengutamakan ini dari keluarga biasanya untuk berpartisipasi untuk mendorong hal itu banyak dari dasar. Oke. Untuk benar kalau kita kan memiliki unit pelayanan darah, unit transfusi yang sudah mendapat sertifikasi dari UPD dan memiliki unit sendiri, jadi kita ya cukup bisa satu. Oke, bisa mencukupi ya? Bisa mencukupi ya. Mungkin Pak Soemi terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan pada pendengar pemirsa kita untuk hari ini. Masyarakat lima untuk selalu berpartisipasi dalam pendarahan yang ada di rumah sakit tadi, dan juga ini pendarahan roda lainnya kita dukung supaya tadi yang berjumpa itu akan berolah apalagi di bulan Ramadan itu ya, iya Pak, di bulan dan terima kasih Pak Saimi sudah bergabung bersama RRI Palembang hari ini Pak Saimi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.